Menurut perkara 32 dan 33 Perlembagaan Persekutuan, Kepala Utama Negara bagi Malaysia adalah bergelar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baginda dipilih secara rahsia oleh Majlis Raja-Raja untuk jangka masa 5 tahun dan menduduki tangga teratas hierarki kuasa pemerintahan Persekutuan Malaysia. Selepas kemerdekaan, seramai 9 orang Yang di-Pertuan Agong telah dilantik. Kini giliran kembali semula kepada Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman yang akan dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-10. Satu majlis tahlil dan doa selamat anjuran kerajaan negeri telah diadakan di Masjid Negeri Seremban bagi menandakan kesyukuran di atas pelantikan baginda. Keesokan harinya bertempat di Balai Rong Seri Istana Seri Menanti Kuala Pilah telah diadakan istiadat menyerah watikah dan melepas jawatan serta melantik pemangku Yang di-Pertuan Besar selama tempoh 5 tahun. Anaknda sulung baginda Paduka Yang Mulia Tunku Laksmana Tunku Naqiyuddin telah dilantik memegang tampuk pemerintahan Negeri Sembilan bagi tempoh tersebut. Datuk Penghulu Balai, Datuk Bentara Dalam, Tuan Haji Ibrahim bin Ali memohon dari baginda untuk memulakan istiadat. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik mohon diampun. Patik dengan penuh ta'azimnya merapat sembah. Memohon titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mengizinkan Patik memulakan istiadat penyerahan watikah oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus kepada Yang Amat Mulia Pemangku Raja. Ampun Tuanku. Berikutnya, baginda menyampaikan titah ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta dengan sukacitanya maklumkan bahawa beta telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja mengikut Perlembagaan Persekutuan bagi menjalankan tugas-tugas dan kewajipan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-10. Pelantikan ini akan mula berkuat kuasa pada 26 hari bulan April 1994 sehingga 25 hari bulan April 1999 insya-Allah. Oleh yang demikian, itu beta adalah dikehendaki menurut perkara 12 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 untuk melantik seorang pemangku Yang di-Pertuan Besar ataupun jemaah pemangku Yang di-Pertuan Besar bagi menjalankan tugas-tugas dan kewajipan beta
sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan selama tempoh beta menjalankan tugas-tugas dan kewajipan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka dengan itu, beta pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi kepada beta di bawah Perkara 12 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan yang tersebut itu, dan setelah berbincang dengan Datuk-Datuk Undang yang empat, melantik anak-anak beta Yang Amat Mulia Tengku Laksmana Nakiuddin Ibni Tuanku Jaafar sebagai pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan mulai 26 hari bulan April 1964 dan bergelar Paduka Seri Pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 serta Undang-Undang Negara. Dan bagi pengetahuan umum, gelaran bagi isteri pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ialah Paduka Yang Mulia Tengku Puan Muda. Beta juga berdoa agar pemimpin-pemimpin negeri ini dan sekalian rakyat mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di dalam keadaan aman dan makmur. Dengan ini, bagi maksud dan tujuan pelantikan ini, beta dengan sukacitanya mengurniakan watikah pelantikan pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan kepada Yang Amat Mulia Tengku Laksmana Nakiuddin Ibni Tuanku Jaafar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduka Yang Mulia Tunku Laksmana Tunku Nakiuddin kemudiannya menerima watikah pelantikan dan seterusnya menyampaikan ucapan memegang jawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Bahawasanya, Patik Tengku Laksmana Nakiuddin Ibni Tuanku Jaafar yang telah dilantik menjadi pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dengan ini berikrar bahawa Patik dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan berikrar bahawa Patik pada menjalankan tugas-tugas, kewajipan dan tanggungan yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan ke atas Patik sebagai pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan akan dengan adilnya menjalankan pemerintahan bagi Negeri Sembilan dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan Negeri Sembilan. Patik juga berikrar dan mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya akan memelihara pada setiap masa agama Islam, adat istiadat dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Sahibus Samaha, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Haji Muhammad Murtaza bin Haji Ahmad. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Wassalamu ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardhin. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an salatina
wahudatina immatina Abi Bakr wa Umar wa Osman wa Ali wa ansairi ashabi rasulillahi ajma'in wa littabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ahsyurna wa rahamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sesungguhnya kami mengucapkan segi pujian dan kesyukuran Kau jadikan peristiwa keberangkatan Puluka Seri Tuanku yang Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Ja'far Almarhum, Tuanku Abdul Rahman dan Puluka Seri Tuanku Umpan Najihah binti Almarhum Tuanku Burhanuddin di Majlis Istiqdad Penyerahan Watikah kepada Puluka Yang Mulia Tuanku Laksamana Tuanku Luqiyuddin Ibni Tuanku Ja'far Al-Hajj penuh keredaan dunia akhirat. Ya Allah Ya Wasi Al-Maghfirah, kami mohon semoga Allah memberikan taufik dan hidayat dan mendapat kekuatan seiring sekata dengan pimpin-pimpin yang ada bagi membangun Negeri Sembilan khasnya negara Malaysia amnya dalam mencapai cita-cita wawasan 2020. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Shalla sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bertempat di Olsen Kelana Resort, satu jamuan perpisahan untuk Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Ja'far, Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman dan Tuanku Najihah binti Almarhum Tunku Besar Burhanuddin telah diadakan. Pada malam tersebut, tarian kebudayaan Negeri Sembilan turut dipersembahkan. Pada 26 April 1994, dengan restu dan doa selamat, baginda berdua melangkahkan duli dari Istana Seri Menanti menuju ke Kuala Lumpur untuk menjalankan amanah Kerajaan Malaysia sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang ke-10. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ja'far Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman telah dilahirkan di Bandar Diraja Kelang, Selangor pada tanggal 19 Julai 1922. Baginda merupakan putera kedua kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pertama, Almarhum Tuanku Abdul Rahman. Pada 18 April 1967, Baginda telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, menggantikan kekanda Baginda, Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Munawir Yang Mangkat. Baginda dipertemukan jodoh dengan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tuanku Najihah binti Almarhum Tunku Besar Burhanuddin pada 8 Ogos 1943. Baginda berdua telah dikurniakan 3 orang putera dan 3 orang putri. Bertempat di Padang Majlis Perbandaran Seremban, istiadat memeriksa kawalan kehormatan dan menerima tabik telah diadakan. Baginda seterusnya berkenan memeriksa kawalan kehormatan dengan diiringi pancaragam Angkatan Tentera. Sekali lagi doa restu dipohon oleh segenap lapisan rakyat
agar baginda beroleh kesejahteraan semasa memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-10. Pengalaman semasa memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong amat berguna dan akan bermanfaat apabila baginda kembali semula memerintah Negeri Sembilan. Sepanjang perjalanan ke stesen kereta api Seremban, kanak-kanak sekolah mengibarkan bendera serta melaungkan laungan Daulat Tuanku bagi mengiringi keberangkatan baginda. Baginda berdua kemudiannya menaiki coach diraja dan disertai oleh kerabat-kerabat diraja Negeri Sembilan dan orang kenamaan lainnya. Seri Paduka Baginda Tuanku Jaafar mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Seri Menanti dari tahun 1928 hingga 1933 dan melanjutkan pelajaran ke Kolej Melayu Kuala Kangsa, Raffles College di Singapura, tetapi tergendala apabila Perang Dunia Kedua berlaku. Baginda memperolehi ijazah undang-undang dari University Nottingham, United Kingdom, ijazah ekonomi dari University Oxford, Balliol College dan kursus Sains Politik dan Bahasa Perancis di London School of Economics. Jawatan kerajaan yang pernah disandang oleh baginda bermula dengan penolong setiausaha Kerajaan Negeri Perak, penolong pegawai daerah Parit Perak, pegawai daerah Jempol, kuasa usaha tanah Melayu di Washington DC, Amerika Syarikat, setiausaha pertama Suruhanjaya Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, setiausaha pertama di Suruhanjaya Tinggi Malaysia dan penolong Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di London. Baginda juga pernah dilantik sebagai Duta Malaysia ke Republik Arab Bersatu dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Nigeria dan Ghana. Tetapi telah meletak jawatan dalam kerajaan setelah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada 18 April 1967. Sambutan meriah turut diberikan setibanya baginda berdua di stesen kereta api Kuala Lumpur. Rakyat berpusu-pusu datang untuk melihat lebih dekat lagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang baru. Seri Paduka Payung Negara, memerintah Malaysia negara tercinta. Disanjung dihormati rakyat jelata, malahan terkenal di arena antarabangsa. Lambaian tangan bendera dikibarkan, Daulat Tuanku diteriakkan. Raja dan rakyat lambang kemesraan, kekal dan sejahtera dalam pemerintah. Sebagaimana lazimnya, bertempat di dataran parlimen, istiadat sambutan diadakan. Tiupan nafiri bergema menandakan bermulanya acara sambutan. Yang amat berhormat Perdana Menteri mengiringi baginda ke pentas diraja untuk menerima tabik hormat dari kawalan kehormatan. Thank you.
Selepas negaraku dimainkan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan memeriksa kawalan kehormatan yang terdiri daripada ketiga-tiga cabang Angkatan Tentera Malaysia. Selaku Ketua Pemerintah Angkatan Tentera, Baginda menerima tabik hormat apabila melintasi di hadapan panji-panji diraja kawalan kehormatan sambil diiringi lagu dari pancaragam Angkatan Tentera Malaysia. Baginda bersalaman dengan pembesar negara, duta-duta, orang kenamaan dan tetamu kehormat lainnya. Destinasi Baginda seterusnya ialah Istana Negara untuk istiadat melafaz ikrar dan menandatangani surat memegang jawatan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-10 selama tempoh 5 tahun. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Jaafar berserta dengan duli-duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu dan tuan-tuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri-Negeri berangkat masuk ke Balairung Seri Istana Negara untuk memulakan istiadat melafazkan sumpah ikrar memegang jawatan dan menandatangani surat peristiharan. Di istiadat ini, Perak diwakili oleh Raja Muda Raja Nazrin dan Johor Tengku Mahkota Tengku Ibrahim. Menurut Perkara 32 dan 33 Perlembagaan Malaysia, maka hendaklah ada seorang kepala utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong dan seorang timbalan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk tempoh jawatan selama 5 tahun. Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Melayu Yang Mulia Engku Dato' Ibrahim bin Engku Ngah memohon memulakan istiadat Majlis Khas Persidangan Raja-Raja Melayu untuk melantik dan pengisytiharan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong ke-10. Ampun Tuanku, beribu-ibu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon lipah perkenan ke bawah duli Tuanku bagi patik memulakan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-166 khas pada pagi ini, iaitu istiadat melafaz dan menandatangani sumpah jawatan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Lafaz ikrar memegang jawatan dititahkan. Kami, Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah
dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi, maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh, dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan negeri yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan lagi, kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Baginda dengan rasminya dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-10 dan seterusnya menandatangani surat perisytiharan. Duli-duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah dan Sultan Terengganu menjadi saksi. Istiadat diteruskan dengan lafaz ikrar oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Kami, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj, yang telah dilantik jadi Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa ta'alahi. Dan dengan lafaz ini, berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang kehadapan ini oleh undang-undang dan perlembagaan negeri Malaysia. Dengan menandatangani surat pelantikan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj juga telah dilantik secara rasminya sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong ke-10. Ampun Tuanku, sukacita patut menyembahkan bahawa sempurnalah sudah istiadat melafaz dan menandatangani sumpah jawatan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku, sekarang patik pun lipah kenan bahawa Tuanku bagi mesyuarat majlis raja-raja pada hari ini ditangguhkan. Ampun Tuanku. Seterusnya, izinkan patik memohon kenan bahawa Tuanku bagi patik mempersilakan hamba tua Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara masuk menghadap untuk memulakan istiadat seterusnya. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Ampun Tuanku, ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah kenan Tuanku bagi patik untuk memulakan istiadat menandatangani surat peristiharan bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku. Titah dijunjung.
Istiadat disusuli dengan upacara menandatangani surat memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-10 dan pembacaan surat-surat peristiharan tersebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad. Selesai ditandatangani, Perdana Menteri kemudiannya membacakan surat pengisytiharan tersebut. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 32 di dalam perlembagaan bahawa hendaklah ada seorang kepala utama negara bagi persekutuan yang digelarkan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual yang ketiga di dalam perlembagaan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan beta dipilih memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong yang tersebut. Maka oleh yang demikian, beta Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman adalah dengan ini mengisytiharkan bahawa beta pada hari ini telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong setelah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 37 di dalam perlembagaan secara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di Istana Beta, Istana Negara, di Ibu Negara Beta di Kuala Lumpur pada 26 hari bulan April dalam tahun 1994. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 33 di dalam perlembagaan bahawa hendaklah ada seorang timbalan kepala utama negara bagi persekutuan yang digelarkan timbalan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual yang ketiga di dalam perlembagaan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj dipilih memegang jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, beta Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman adalah dengan ini mengisytiharkan bahawa Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj pada hari ini telah memegang jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong setelah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 37 di dalam perlembagaan secara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di Istana Beta, Istana Negara, di Ibu Negara Beta di Kuala Lumpur pada 26 hari bulan April dalam tahun 1994. Selesailah sudah istiadat. Tangan dihulur. Rahmat dipohon dari Ilahi agar kesejahteraan terus dipelihara dan dinikmati. Termasuklah nikmat-nikmat yang telah Engkau kurniakan dan anugerahkan kepada kami. Maka di saat-saat yang bersejarah ini, kami sembahkan ucapan syukur yang tidak terhingga kami dapat menyaksi dan menghadiri upacara istiadat, bersumpah dan menandatangani sumpah jawatan dan persiharan memegang jawatan oleh hambamu Seri Paduka Baginda Tuanku Jaafar Ibn Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-10, dituruti oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Ibn Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kami sekalian memohon dengan penuh khusyuk dan tawaduk, limpahilah kurnia taufik dan hidayah kepada Baginda dalam menjalankan pemerintahan dan menyempurnakan tugas serta tanggungjawab terhadap negara yang tercinta Malaysia dan memimpin seluruh rakyat ke arah kesejahteraan hidup dalam aman, damai serta selamat. Hindarkanlah negara dan kami dari malapetaka
dan tingkatkanlah kesuburan rasa kasih sayang di antara rakyat berbilang kaum tanpa mengira keturunan bangsa dan anutan agama. Hidup dalam keharmonian aman damai, menikmati keadilan, kemakmuran dan keselamatan sepanjang masa hidup. Allahumma alaika tawakkalna wa alaikal masir wa la hawla wa la quwata illa bik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Istiadat bergambar ramai turut diadakan sebagai kenangan bagi peristiwa bersejarah ini. Acara disudahi dengan istiadat mengadap oleh jemaah menteri dan anggota kabinet. Ianya melambangkan rasa menjunjung duli dan kasih kepada baginda berdua. Majlis makan malam diadakan di Istana Negara bagi meraihkan pelantikan baginda berdua. Semoga Allah memberkati pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-10, Tuanku Jaafar, yang akan mengemudi Malaysia ke arah kesejahteraan dan kemakmuran berpanjangan. Daulat Tuanku.